lagi kita mengikuti seluruh rangkaian acara terpusat dari Kelapa Dua bersama Bapak Kapolri. Harapannya Pak selaku Dansat di hari ulang tahun Brimob ke-76 ini khusus untuk personil Brimob Polda Sultra Pak? Ya, harapannya yang pertama kita tetap selalu sehat supaya dapat bekerja. Kemudian yang kedua, semoga di hari ulang tahun ini membuat dan menambah spirit untuk pribadi, kemudian untuk pasukan. Kemudian berikutnya berani mengintrospeksi kekurangan sehingga ada perbaikan di kemudian hari, baik dalam segi pembinaan operasional maupun dalam tugas-tugas lainnya. Kemudian yang ketiga, merasa berterima kasih dan bersyukur bahwa perjalanan hari ini karena berkat Tuhan sehingga kita bisa mampu hingga hari ini melaksanakan tugas dengan baik.